Hai guys, jumpa lagi di Sabayan Family. Kali ini kita mau lihatin ke kalian. Kita mau review nih guys, si Mitsubishi Lancer Evolution nih guys. Evolution ini guys ya, tuh Evolution 9 nih. Dia di seri Fast and Furious Tokyo Drift. Gokil. Ini ciri khasnya banget ya guys ya. Tuh, ada race sponsornya Toyota. Kayak tires lebih balik ya guys ya. Ini ada lambang Mitsubishi-nya. Spoilernya juga gagah. Detail lampunya juga cakep guys. Nih, detail lampu juga lengkap ya. Depan juga lengkap. Terus ada tulisan apa lambang Mitsubishi-nya juga tuh. Cakep-cakep sih guys. Nah, ini dia yang lainnya. Kita udah ada Mazda RX-7, ada Lancer, ada sama ada Porsche Daytona ya, itu juga pun. Wah, gokil sih guys nih Fast and Furious-nya ya. Ini seri yang bagus, nomor 3 dari 10 ya. Nomor 3 dari 10. Nah, ini dia satu lagi ya. Ada si siapa namanya? Dodge Charge Daytona. Nah, juga cakep, guys. Nah, sementara kita juga punya ini ya, si Jaguar XB Project kita ada juga. Nah gitu guys, jadi kita liatin dulu build innya. Ini masih biasa plastik kayaknya ya guys ya. Iya 2022 guys. Kelihatan plastik sih guys harusnya. Lancer Evolution gitu guys. Udah ada detail spionnya ada ya guys. Spoiler ada lengkap. Handle mesin juga lengkap nih guys. Ada depannya ada ciri khasnya Lancer banget ya guys. Cakep banget sih guys. Ini Fast Furious ya, nomor 3 dari ini. Tulisannya lucu nih guys, tulisan ini ya. Ada tulisannya juga nih. Patin ya, seri E, series. Nah, ini dia diimpor dari Malaysia. Ini ada license Jaguar, GM, Rise ya tadi ya, Toyota Universal. Ini Lambo juga tuh guys. Ada Porsche, ada Dodge. Gitu guys. Oh ya ini Porsche. Gitu guys. Oke guys, kita masuk kalian di koleksi berikutnya. Stay tune. A few moments later. Hai hai guys, ini review kita dari koleksi kedua Kenzo ya. Ini kita mau bahas aja guys, si Fast and Furious Mitsubishi Lancer guys, Evolution. Ini di marketplace mahal banget guys, bisa tembus di 350.000, bayangin. Ini kita hoki banget berarti ini guys. Tokyo Drift soalnya, ini mobilnya Hans tapi dikasih ke Sean Boswell nih guys buat dipakai sama dia. Nah, ini lambang Mitsubishi-nya aja terpampang jelas tuh guys tuh. Lampunya juga bagus. Ini ciri khasnya banget nih. Ciri khasnya sih ini banget ya. Nah, ini ada race sponsornya ada Toyota Ares. Nah, ini Mitsubishi juga ada jelas nih guys. Lancer nih emang mobil gokil sih ya guys ya. Nah, ini kita penasaran sih. Dia ini built in-nya 2022 guys tuh. Cuman di sini kita nggak tahu nih guys, bahannya plastik atau besi nih. Tolong info ya guys ya kalau ada dalam video ini. Nah, ini juga ya, detail spionnya ada guys tuh. Mitsubishi lampunya juga cakep banget guys. Ini pantesan digandrungi ya. 350.000 guys, udah kayak harganya si itu juga, si Nissan Skyline-nya si Brian ya guys ya. Tuh, cakep guys. Ih, ini juga keren banget nih. Tuh guys, spoilernya bagus. Nah, hitam banget kacanya guys. Nah, ini kita mau show aja ke kalian guys, biar kalian bisa itu juga, terinfo juga sebelum beli. Ah, ini guys, akhirnya bisa kita show ke kalian ya. Nah, ini WF3 ya guys, WF2 tahun 2023 sih guys. Mantap guys. Jadi Fast Furious, nah ini seri nomor 3. Nah, kita juga punya yang nomor satunya guys ya, Mazda. Nah, kita punya. Kita juga ada yang nomor ini guys. 6 kita punya gini.
si Dodge Daytona, Dodge Charge Daytona ya guys ya. Tuh, Dodge Charge Daytona nomor 6. Dan yang terakhir kita punya si Jaguar SD Project nih guys. Semoga ini base besi ya guys ya. Seharusnya base besi deh. Tuh, kelihatan solid. Base besi guys. Beda sih kalau mau plastik. Tuh. Mantap guys. Kalian udah pada punya yang mana nih guys? Kira-kira seri Fast Furious guys. Yang ini. Ini kita dapatnya hoki banget sih. Di Indomaret. Kebetulan emang ada stok guys, jadi emang kita dapat si RX-7 sama si Mitsubishi Lancer-nya guys. Cuman kita nggak dapat yang Skyline guys, itu keren banget sih si Skyline. Nah, atau kita juga pengennya dapat ini juga sih guys ya. Nah ini guys yang paling laku nih, Skyline. Ini guys ya, Skyline guys paling laku. Jadi kalian bisa lihat nih Skyline-nya paling laku soalnya guys dia. Skyline paling laku, dia juga ada Lamborghini juga nih lumayan. Nah ini kemana ada ini juga nggak kita ambil, padahal bagus warna hijau guys. Camino juga ada. Nah gimana guys, kalian pada memimpikan nggak punya ini nih Lancer Evolution? Nah ini juga di matchbox-nya juga orang pada suka ya guys, pada nyari loh matchbox-nya karena dia opening part juga sih. Nah kayaknya kalau kita ada kelihatan ya di Bogor ini si Lancer Maxbox, kita bakal serok juga sih guys. Kalau kita ambil buat kita review, kasih info kalian. Kalau Maxbox langsung kita buka guys buat kalian, nggak pakai review-review lagi, langsung unboxing buat kalian ya guys. Nah cakep kan guys, ini tadi build in 2022 nih guys, bagus banget emang sih ini, mantap. Oke guys, jangan lupa di subscribe, di share, dan komen ya guys. Hopefully do you like, hopefully you like this video, and don't forget to subscribe our channel for ini ya guys ya, untuk kita bisa beli lagi yang lainnya, untuk bisa review lebih banyak lagi biar kalian juga bisa terinfo sebelum membeli. Oke guys, terima kasih banyak, thank you guys for watching, bye bye.